Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya, Isnaini. Kali ini saya punya bahan bonsai 1000 bintang. Ini video pertama untuk bahan bonsai ini. Mungkin langsung aja saya panggas ini. Pemanggasan pertama, jadi sejak saya dapat ini belum pernah saya apa-apain. Jadi ini yang pertama. Nah, untuk 1000 bintang atau ini nama latinnya Serisa futida. Jadi untuk perbanyakannya sangat mudah. Biasanya stek, pucuk atau batang bisa ya, jadi mudah diperbanyak. Bahkan hanya pendek seperti ini, kadang sisa-sisa pruning kalau jatuh ke tanah itu biasanya tumbuh sendiri, jadi mudah sekali tumbuh. Untuk media tanamnya sama seperti bahan bonsai yang lain, saya cenderung untuk pakai media tanah, pasir, kemudian pupuk kandang, jadi itu aja udah cukup. Tapi untuk penanaman pertama tetap sebaiknya pakai media pasir ya. Kalau misalnya habis dari ground dipindahkan ke pot misalnya, penanaman pertama sebaiknya pakai pasir aja. Tipsnya untuk 1000 bintang, kalau mau ngawatin sebaiknya ngawatinnya ketika masih masih kecil ya, karena ini cenderung agak ulet, agak keras kayunya, ketika mau dikawatin agak-agak susah dan gampang patah. Jadi saran saya kalau mau ngawatin di wiring sebaiknya waktu cabang atau rantingnya masih kecil. Oke, saya kira cukup. Sementara ini jadi depannya, ya. Saya pikir sementara seperti ini dulu. Nah, nanti perkembangan selanjutnya akan saya bikin video update-nya. Saya kira sampai di sini dulu untuk bahan 1000 bintang ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yang baru pertama kali ke channel Belajar Bonsai, jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di bagian bawah. Terima kasih, sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.